Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Kembali kita bahas lagi 4 tim malam ini di tanggal 27 sampai 28 Maret. Ada 4 tim pilihan di World Cup Zona CONCACAF untuk kualifikasi. Kita akan coba berikan prediksinya dan tentunya teman-teman yang menyimpulkan. Nah, kita mulai di laganya Honduras Meksiko. Untuk laga ini di mana Meksiko mempunyai 1 bola dan 1 setengah bola. Setelah prediksi bola analisa di sini saya ambil Honduras tahan 1 setengah dan over under saya tidak menyarankan. Yang kedua Amerika Serikat Panama, saya ambil Amerika Serikat dengan mempor 1 bola, saya prediksi 2-0 untuk kemenangan Amerika Serikat, under 2 setengah bola. Yang ketiga El Salvador Costa Rica, saya ambil Costa Rica dengan bermain di 0-0 di handicapnya, dan over under di sini saya lebih bermain di over, saya prediksi 2-1 untuk kemenangan timnas Costa Rica. Yang terakhir Kanada versus Jamaika, dari nilai pasaran Kanada mempor 1 bola Jamaika. Untuk laga ini saya ambil Kanada dengan mempor 1 bola, saya prediksi 3-1 untuk kemenangan timnas Kanada. Over under saya mainkan over 2,5 bola. Untuk single bet-nya malam ini yang bermain di single saya ambil Costa Rica atau bisa mengambil timnas Kanada. Semoga Jepo ya, semoga JJ ball untuk malam ini dan tentunya semua ada di tangan kawan-kawan. Jika ingin mengambilnya silakan ambil dan mudah-mudahan bisa jebol dan jempol. Oke, sampai jumpa lagi dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have